Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar mengerti kebenaran, memahaminya, dan hidup di dalamnya. Itu menjadi kerinduan kita. Karena bagaimanapun sama kita meyakini, bukan? Kemerdekaan hanya didapat jikalau kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya terwujud jikalau kita menaklukkan diri, taat kepada kehendak Allah, hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara, kita akan membaca dulu bacaan kita di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 11. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab tentang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, untuk waktu indah yang diberikan. Boleh merenung kebenaran firman Tuhan, boleh diingatkan pada kebenaran dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami, sertai dalam tiap langkah, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, menarik apa yang dikatakan Paulus. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Yang menjadi persoalan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini kalimat rasanya tidak nyambung, bukan? Kalau jangan tidak berutang apa-apa kepada siapapun, kalaupun berutang bayarlah, masih bisa dimengerti kalimatnya. Kalau dikatakan jangan berutang apa-apa kepada siapapun, karena itu tidak sesuai misalnya dengan firman, masih bisa dimengerti. Tapi kalau dikaitkan, jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu dia berbicara ke bawahnya juga tentang kasih. Ada apa ini? Nah, karena itu mengerti ini harus pas, saudara-saudara. Saya kira ada beberapa orang mengkhotbahkan ini dengan menganggap bahwa ini berarti orang Kristen tidak boleh utang. Padahal di perjanjian lama pun sudah diatur hutang. Hutang adalah yang tidak boleh. Kalau kau memberi hutang, lalu sebetulnya dengan jalan hutang engkau memeras saudaramu, mengambil keuntungan dari kesulitan seseorang. Hutang tidak dilarang. Yang dilarang kalau berhutang dan tidak membayarnya. Hutang tidak dilarang, asal jangan menghutangkan kepada orang miskin yang tidak mampu membayarnya. Nah, jadi kita juga mesti mengerti, kalau punya hutang bayarlah. Tapi kalau yang berhutang tidak mampu membayar, engkau seharusnya tahu melakukan apapun, berikan dia bantuan. Dan jangan menghutangkan kepada dia. Karena itu kita disuruh bijaksana. Kita gak bisa bilang, ya habis dia yang minta sih, jadi saya ambil aja rumahnya, saya ambil aja yang lainnya. Gak bisa. Karena itu ada elegansi dalam sikap orang Kristen yang harus ditampilkan soal hutang piutang ini. Namun kali ini, ketika Paulus berbicara hutang, ternyata itu diparalel dengan apa? Kasih. Lalu apa maksudnya? Pasti Paulus tidak sedang berbicara hutang uang. Pasti Paulus tidak sedang bicara hutang tanah. Pasti Paulus tidak sedang berbicara hutang benda. Tetapi apa yang dikatakannya? Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapa, adalah tentang satu perbuatan baik. Jikalau engkau mempunyai kesempatan berbuat baik kepada saudaramu, jikalau kau punya kesempatan menolong saudaramu yang kesusahan, jangan kau berhutang. Kenapa berhutangnya? Di mana berhutangnya? Dengan tidak menolong dia. Karena Tuhan sudah menolongmu. Karena Tuhan sudah mengasihimu. Karena Tuhan sudah membuat engkau menjadi hidup dan berkehidupan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin engkau membiarkan saudaramu dalam kesusahan? Bagaimana mungkin engkau membiarkan saudaramu dan tidak berbagi berkatmu dengan dia? Dengan demikian kau berhutang kepada Tuhan.
yang sudah memberi kepadamu rejeki, tapi kau tidak beri kepada sesamamu yang membutuhkannya. Engkau jadi berhutang. Karena itu, supaya kau tidak berhutang bagaimana? Hiduplah saling mengasihi. Saudara-saudara, ini bagus setengah mati kalau kita pikirkan. Maka kalau kita memperhatikan bagian ini, berapa banyak orang Kristen sebetulnya adalah penghutang-penghutang hebat. Karena mereka menumpuk harta benda untuk dirinya, menumpuk kekayaan untuk dirinya, dan selalu berbicara kekayaan sebagai berkat Allah. Tetapi, hidupnya sendiri tidak pernah menjadi berkat bagi sesamanya. Bisakah kita mengatakan itu? Saya tidak mengerti kenapa masih ada nyali kita untuk mengatakan itu. Hati kita akan berbicara dan berteriak. Kamu hanya tahu untuk mengumpulkan berkat, tetapi tidak tahu berbagi berkat. Ayo, mari hidup saling mengasihi. Kalau engkau diberkati Allah, jadilah berkat bagi sesamamu. Lakukanlah. Soal angka urusan masing-masing. Biar diberikan dengan sukarela dan bukan paksaan. Biar diberi sukarela, jangan karena disugesti. Kasih gini, nanti dapat begini. No. Lakukan semua dengan merdeka. Seperti Allah dengan sukacitanya memberkati kita. Seperti Allah dengan kasihnya memberkati kita. Begitulah kita memberi dengan kasih dan dengan sukacita. Jadi, jangan kamu berutang apapun pada siapapun, tapi hendaklah saling mengasihi. Itulah berbicara tentang kasih itu. Jadi jangan berutang kasih dengan menunda kasih, dengan tidak berbuat kasih. Kalau ada kesempatan menolong seseorang, tolonglah. Ya, jangan engkau berutang. Saudara-saudara, ada satu hal menarik yang pernah saya alami waktu lampau sebelum saya jadi pendeta. Saya masih seorang guru sekolah minggu. Lalu saudara yang kekasih, pada satu waktu saya bawa mobil saya ke bengkel, ya. Nah, ke bengkel terbuka begitu ya. Lalu waktu di bengkel itu lagi diperbaiki sama montirnya, ya, tiba-tiba ada satu orang datang minta-minta. Ya, lalu memberikan tangannya pada saya. Sana saya lagi konsen perhatikan mobil saya merasa tidak konsen untuk memperhatikan dia. Sorry, saya sambil angkat tangan saja, ngomong lihat sebentar sudah. Ya. Lalu dia jalan saudara, ya, di tempat yang sama. Lalu montir yang kerjakan saya punya mobil berhenti dari kerjanya. Lalu dia lap tangannya yang memang sudah kotor karena oli dan segala macam. Lalu dia buka dompetnya dan dia keluarkan uang 1.000 rupiah dan diberikannya kepada yang minta-minta ini. Habis dia berikan, hanya sekejap dia kembali kerja, dia sudah terpukul hebat. Waduh, rasanya hati saya ini babak belur, saudara. Saya malu setengah mati. Bagaimana mungkin? Bicara sibuk, ya lebih sibuk dia kerjakan mobil saya. Bicara kaya, saya berani berkata, saya lebih kaya dari dia karena dia gak punya mobil, saya punya. Tapi, kepedulian, dia lebih peduli dari saya. Kan ini memalukan. Saya Kristen dan saya berani bertaruh, dia bukan Kristen. Kalau saya bilang berani bertaruh, tolong jangan komentar lalu bilang ya, Pak Bigman taruhan lo. Bukan begitu. Maksud saya mau mengatakan, betapa saya yakin apa yang saya yakini ini. Jadi, ketika dia melakukan itu terpukullah batinku. Saya lalu terpana. Buru-buru berdoa dalam hati dan berkata, Tuhan ampuni aku. Mestinya aku yang melakukan itu. Tetapi kesempatan itu kemudian orang itu jalan. Sehingga itu saya seperti bengong. Kemudian si ibu ini jalan dalam sekian menit tentu sudah tidak terlihat campur baur lagi ke keramaian yang lain, bukan? Tinggal di sini saya terpukul. Saya diajar oleh seseorang yang bukan Kristen. Saya diajar oleh seseorang tentang memberi yang tidak lebih banyak uangnya dari saya. Saya diajari oleh seseorang yang lebih sibuk dari saya. Saya terpana, saudara. Saya pikir-pikir kepekaan saya kurang. Padahal saya guru sekolah minggu. Saya belum pendeta waktu itu. Tetapi saya seorang Kristen. Saya guru sekolah minggu. Saya melayani. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi sudah terjadi. Jadi apa yang terjadi? Saya berhutang. Karena sebetulnya saya punya kesempatan untuk berbuat baik. Sesudah menerima limpahan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak segera saya lakukan. Ada saja dalih yang tersedia. Sibuk, terganggu, dan seterusnya. Sejak itu saya merasa terpukul. Dan kemudian belajar. Untuk terus mulai memperhatikan. Lalu jalan. Tapi ada satu waktu lagi, saudara. Saya kembali berutang lagi. Sesudah panjang tentu saya lakukan ini, lakukan itu. Lalu kita pelayanan jemput saya dulu. Akhirnya itu terus sering jemput orang-orang susah yang disebut tinggal di rumah-rumah liar begitu ya, bedeng-bedeng begitu untuk kepersekutuan. Sampai mereka mau naik ke mobil pun rasanya sungkatnya setengah mati. Saya lakoni. Tetapi ketika mau bermurni hati, betapa repot dan bergumul luar biasa.
Karena di satu sisi, waktu itu saya mobil baru, takut juga mobil saya kotor. Tapi di lain sisi saya merasa harus melayani. Enggak gampang ya. Tidak sederhana, saudara. Dan saya selalu mau jujur pada hati saya. Jelek bilanglah jelek, bagus bilanglah bagus. Nah, satu waktu lagi saya ngajar sekolah minggu, lalu seorang rekan saya datang dan berkata, ada seorang tua sakit, berat sekali, kanker lidah. Lalu kita diajak, saya diajak besuk, sebetulnya bukan murid anak dia, bukan murid saya langsung, murid teman saya. Lalu diajak saya besuk, kami pergi. Lalu memang menyedihkan ya, kalau orang sakit kebetulan miskin, lalu sakit dan parah begitu, ya yang berkunjung bisa dihitung. Ironis kadang-kadang mendadak banyak orang terlalu sibuk untuk mengurusi itu. Dan itulah yang terjadi. Jadi kami guru sekolah minggu yang pergi. Saudara-saudara, ketika kita pergi, lalu saya diajak untuk mendoakan. Saya datang dan saya layani, saudara. Tetapi karena kanker lidah dan sudah sangat parah, saya aja dia nyanyi. Celaka. Ajakan saya itu disambutnya tentunya, dan dia menyanyi. Dan waktu dia menyanyi, maafkan saya. Bau busuk itu kemana-mana, saudara. Karena dari mulutnya sudah kanker, sudah hancur memang. Ya. Sampai saya gak kuat. Saya coba ceritakan Injil sama dia. Selesai sebentar saya mewamit keluar. Ya, belum masih sepotong jalan ini. Sebentar ya saya bilang, saya keluar ke kamar mandi. Karena saya gak kuat, maaf kata saya mau muntah. Bau sekali. Tetapi coba saya masukkan air ke hidung saya sampai kuat-kuat supaya keluar lagi. Ya. Tetapi bau itu sudah bukan lagi di hidung, tapi sudah di pikiran. Menempel keras. Sepertinya saya kemana saja tetap saja perasaan itu nempel. Dan saya berdoa di situ. Tuhan aku gak mampu nih, kuatkan aku. Tolong aku. Lalu saya masuk lagi kami layani. Hari itu selesai. Melayani dia, mendoakan dia, mengajak dia nyanyi. Ternyata lagu yang saya ajarkan dia suka setengah mati. Nah sesudah selesai saudara-saudara, esok harinya teman guru sekolah minggu saya telpon saya lagi. Dia minta, sekarang spesial, kemarin kan saya enggak tahu teman saya yang ajak. Tapi hari ini dia yang minta saya untuk datang kembali, karena senang didoakan oleh Big Man. Waduh, buat saya itu problem. Jadi teman saya telpon pagi untuk pergi sorenya, pada jam besuk. Lalu saya berdalih, dia kan cepat sekali, karena masih kebayang-bayang baunya itu saya enggak kuat, saudara. Boleh gak besok saya tunda satu hari? Padahal tunda satu dua hari juga sama saja sebetulnya. Tapi mau bilang tidak, saya juga sebetulnya agak rada tidak enak. Sehingga akhirnya saya tunda. Padahal sebetulnya malam itu saya juga tidak punya acara apa-apa. Hanya karena masih kebayang-bayang. Saudara, ringkat cerita gak jadi hari itu pergi. Jadi besok sore saja. Tapi besok pagi, belum sore, saya ditelepon. Bingman, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Tengah malam tadi meninggal. Aduh, saya shock lemes. Saya berhutang yang tidak mungkin saya bayar. Harusnya saya lakukan. Why God? Padahal yang pertama sudah. Dan dia minta saya untuk datang yang kedua. Mengapa saya menundanya? Itu tamparan keras bagi saya. Dalam pelayanan sehingga itu membuat aku harus belajar dalam hidupku. Bagaimana melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Berlomba dan mengerjakan apa yang masih bisa dikerjakan. Sekarang aku tidak peduli fisikku kayak apa. Tapi kalau boleh melayani, layani, lakukan apa yang harus dilakukan. Tahun 2000 klep saya, jantung saya sudah dioperasi. Ya. Ada cacat bawaan lahir. Harus ganti klep. Istilahnya klep bocor begitu ya. Tetapi rupanya tahun 2000 jantung sudah bengkak luar biasa. 2,5 kali lipat jantung biasa. Sehingga pompa saja sudah tidak mampu lagi. Itu membuat saya ngos-ngosan lalu pergi. Ternyata saya diserang jantung. Nah sesudah ganti, karena too late, jadi mau mengecil pun ini kan sudah sulit. Dan pantangannya tidak boleh capek. Tetapi saya harus pelayanan. 2006 saya kena lagi. Bengkak. 2008 kena lagi. Bengkak. Opnam seminggu lagi. 2009 kena lagi. Pompa saya tinggal 17%. Ideal 55-75. 2 minggu saya harus opnam di Singapura. Tapi berobat jalan, terus bolak-balik check up. Sekaligus gak boleh kegiatan ini itu pun. Thanks God, lewat lagi. Tetapi sekarang sudah 2012, saya makan obat cukup banyak. Apa saudara pikir saya tidak berdoa? Tentu saja saya berdoa. Apakah saya sedih dengan sakit saya? Dengan jujur saya harus katakan, saya lebih pengen sembuh. Tetapi, saya sudah mampu dan dimampukan menikmati apa yang ada. Karena sakitku memberi aku banyak hikmah yang tidak terbilang. Dan aku suka itu.
Tuhan bermurah hati kepadaku dengan caranya, sekalipun hatiku harus belajar menikmatinya. Maka saya tidak mau lagi berhenti karena dua peristiwa yang cukup berpengaruh itu mempengaruhi saya terus. Supaya jangan berutang apapun pada siapapun, supaya jangan mengabaikan kesempatan untuk melakukan kasih dengan alasan apapun. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saja Allah itu berhitung kepada kita dan dia tidak pernah datang ke dalam dunia, mau jadi apa kita? Kalau saja dia menundanya, mau seperti apa kita? Bersyukurlah, ia melakukannya sekalipun kita menolaknya. Ia datang pada kita sekalipun kita menyelipkannya, tetap dia katakannya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebab Paulus berkata, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan semuanya itu sudah masuk dalam satu kata rumusan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu kau tidak punya alasan, karena itu kau tidak punya apapun untuk kau katakan bahwa kamu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa kamu harus mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kasih tidak bisa diabaikan. Kasih harus diwujudkan. Itu yang harus penting dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, jangan berutang apapun pada siapapun adalah, jangan sampai engkau tidak melakukan kasih pada waktu ada orang membutuhkan. Lakukanlah, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Lakukanlah, itu cinta Tuhan kepadamu. Dia bermurah hati memberimu kesempatan untuk menyatakan kasih, supaya orang tahu engkau anaknya. Puji Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya. Kita tidak diajari untuk menista agama lain. Kita tidak diajari menista suku lain. Itu kejahatan. Tuhan Yesus Kristus tidak mengajari itu. Cintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan terlalu sombong dengan pemahaman keimanan kita, bukan? Nah, di sini kita diajar untuk mengerti. Itu sebab kekristenan adalah cinta kasih yang tak bertepi. Cinta kasih yang tidak berhenti. Tetapi kita gagal mengaktualisasi itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, saudara-saudara. Sehingga pada waktu kemudian kita dan kawan-kawan, kita ini mendirikan sekolah di Kalimantan. Kedua lagi berpikir di Papua. Uang keluar tiap bulan. Badan capek. Uang habis. Tetapi hati sukacita luar biasa. Boleh berbuat sesuatu. Ya. Program televisi kita. Program media kita. Bukan hanya televisi. Ada media online. Ada tabloid cetak dan seterusnya. Itu menyedot energi. Belum mengurus gereja. Cukup luar biasa. Tetapi saya pikir apapun yang saya lakukan, bahkan ketika saya mati sekalipun karena itu, nggak ada apa-apanya berbanding dengan kasih Tuhanku. Aku seperti orang yang membayar hutang yang tidak akan pernah lunas. Maka kalau cicilanku berhenti, padahal nyicil terus sebesar-besarnya, nggak pernah lunas sepanjang hidup. Lah kok bisa-bisanya berhenti? Nah, itu yang kutakuti. Karena itu aku pun mau mengajakmu semua, saudara-saudaraku. Yuk kita sama-sama menyadari betapa besarnya hutang kita pada Kristus Yesus. Betapa besarnya kasihnya kepada kita. Mari kita bayar dan jangan berutang apapun. Dengan menunda kasih kepada sesama. Dengan tidak mengasihi sesama kita. Dengan mengabaikan sesama kita. Terlalu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Tapi terlalu banyak juga alasan kita untuk berkata, tidak punya waktu, kesempatan, dan seterusnya. Saudara-saudara, tak perlu lagi kita berdalih dan terjebak di sana. Mari kita keluar dan melakoninya. Mari kita keluar dan menjalaninya. Makanya Yesus pernah berkata, pada kalian selalu ada orang miskin. Selalu ada orang miskin artinya apa? Selalu ada kesempatan engkau menolong orang. Selalu ada kesempatan engkau melakukan kebaikan. Tetapi celakalah engkau kalau selalu ada orang miskin tapi kau selalu tidak melakukan kebaikan. Selalu tidak menolong. Itu mengerikan. Karena itu begitu kita menjadi gereja, bukan bagaimana kita membangun dan menjadi gereja yang megah dan mewah, bukan. Tapi bagaimana kita share menjadi kebesaran cinta kasih yang dinyatakan kepada orang di sekitar diri. Sehingga mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Berdoalah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Besar pengeluaran lembaga yang kita dirikan. Dan saya pun harus keluar uang pribadi juga. Tetapi saya bersyukur ketika melayani. Boleh keluar uang, karena saya ingat apa kata Rasul Paulus. Bagiku upah adalah upah, kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Thanks God. Mengalami kesempatan yang manis, saudara-saudara. Saya bukan pendeta yang miskin.
Tetapi saya juga bersyukur, sekalipun berkemungkinan kaya lebih dari apa yang ada sekarang. Tapi Tuhan memampukan saya tidak pilih itu. Itu sebab pelayananku banyak juga yang menghabiskan uang yang kudapat dari pelayanan lainnya lagi. Ada banyak orang kasih berkat, ada banyak yang saya salurkan. Tetapi saya tidak menyesal, justru saya bahagia. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan baik. Yang saya sesali adalah dulu ketika saya tidak tolong orang. Maka menolong orang lalu habis uang, itu bukan penyesalan, kehormatan. Di situ kita akan menikmati berkat Tuhan yang limpah. Karena pada waktu kita melakukan pun Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan limpah, menemukan kemenangan perasaan di dalam batin yang terpuaskan. Mau beli kemana batin terpuaskan? Iya kan? Yuk jadi Kristen yang benar. Bukan yang hanya ke gereja. Bukan yang hanya kemudian berteriak ini itu, lihat sana, lihat situ. Tetapi tidak nyata perbuatan dalam hidup kita. Ingat, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Bahkan ada yang pelayanan, ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Tuhan Yesus bilang apa? Hanya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Karena semua kau lakukan hanya untukmu. Kau atas namakan namaku. Tetapi perbuatan kasihmu tidak nyata. Pikirkan saudara yang kekasih, supaya kita perlu dalam satu kehati-hatian. Karena itu dikatakan oleh Paulus, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Artinya kasih tidak mengabaikan orang yang kesulitan. Kasih tidak mengabaikan orang yang berkebutuhan. Kasih tidak mengabaikan orang-orang yang menjerit dan minta pertolongan. No! Kasih datang dan memberi. Kasih datang dan melakoni. Itu yang dituntut dari kita. Oleh karena itulah, kasih menjadi kegenapan hukum Taurat itu yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Kasih yang menjadi kegenapan hukum Taurat itu harus kita jalani dalam hari-hari kita. Ingat, kita sudah merasakan kasih Kristus yang menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari neraka ke surga. Berapa besar biayanya? Tak mungkin bisa kau lunasi. Bahkan ketika kita mati dan memberi nyawa sekalipun, tetap tidak akan pernah bisa membayar kasih Tuhan. Karena itu kalau kita mencicil dengan keringat darah, tetap tidak lunas. Bagaimana mungkin berhenti dan tidak membayar? Bagaimana mungkin berhenti mengasihi? Karena kasihnya tidak pernah berhenti untuk kita. Dia menebus kita dari dosa. Dia memelihara hidup kita. Dia memberikan kita kasih karunia sehingga kita mempunyai hidup yang berlimpah. Dan lucunya, kita sebagai orang Kristen selalu bilang, oh puji Tuhan, semua berkat dari Tuhan, semua kasih karunia Tuhan. Tapi anehnya, kita tidak berbagi dengan sesama kita. Kita tidak melakukan yang semestinya. Ini kan jadi sulit sekali untuk dimengerti, bukan? Karena kita terlibat selalu dalam basa-basi. Jangan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan berkata padamu, lakukanlah. Dan kalau kusuruh engkau berkata, lakukanlah. Aku bukan pengecut yang bersembunyi dan tidak mengerjakan. Saya bukan kurang kerjaan kalau pergi ke Kalimantan membangun sekolah. Saya bukan kelebihan duit kalau pergi ke Kalimantan membangun sekolah. Sekolah berasrama, biaya yang mahal. Demi melahirkan anak-anak generasi yang luar biasa. Yang cinta Tuhan. Yang berintelektual tinggi. Mahal, yes. Saya justru berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tolonglah aku. Kiranya sepanjang hidupku aku dimungkinkan membangun 2, 3, 4, 5, 10 sekolah, entah berapapun terserah dia. Walaupun tambah sekolah yang dibangun bukan berarti hebat, tapi justru tambah biaya dan tambah biaya dan tambah biaya. Dari mana datangnya? Aku tahu Tuhan akan mencukupkannya. Hidupku adalah melakukan kehendaknya, mengasihi saudaraku dimanapun mereka ada, apapun merek hidup mereka, apapun agama mereka. Semua manusia adalah sesamaku. Tidak mudah, yes, karena belum tentu orang menerima kita, bukan? Ada yang curiga, ada yang menolak, bahkan mungkin menuduh terbalik. Kasih kita seakan-akan menjadi sesuatu yang salah. Tetapi tidak mengapa, Yesus pun mengasihi disalahpahami kok. Malah hasilnya disalibkan. Itu judul hidup orang percaya. Jangan lari. Kalau itu terjadi, itu kehormatan luar biasa. Boleh merasakan apa yang dirasakan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa, saudara. Oleh karena itulah dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu ketahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu bangun dari tidur. Jangan lagi tidur dalam kekristenan kita. Lalu enak-enak berninabobo dalam keagamaan kita. No, bangun. Tolong yang lain. Jangan hanya berkudang di dalam gedung gereja kita.
dari tembok kiri, kanan, depan, belakang, di situ kita Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hebat. Hei, keluar. Tolong, banyak orang susah di luar sana. Kalau mengasihi sesama kawan kita di dalam gedung gereja, gampang itu. Tapi mengasihi orang yang tidak menghargai kita, mengurus orang yang tidak tahu berterima kasih kepada apa yang kita kerjakan, nah itu yang susah. Tapi Tuhan suruh kita ke situ. Oleh karena itu, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Artinya, waktu kemarin kita percaya, ini setahun kemudian, makin dekat, itu kan ujung mati namanya ya. Tuhan akan menjemput kita. Jadi artinya juga, kita berlomba-lomba menuju hari tua kita. Saya makin tua, tambah usia, makin dekat mati. Maka makin dekat mati, saya mesti kejar lebih banyak lagi. Tidak sama seperti kemarin, waktu baru mengenal Tuhan. Mesti lebih dan lebih dan lebih. Karena lebih mengenal, lebih mengenal, lebih mengenal, lebih berkelindak, lebih bertindak, lebih bertindak, lebih berbuat, lebih berbuat, lebih berbuat. Kan itu saudara. Biarlah segala puji dan hormat kembali kepada Tuhan. Biarlah semuanya kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang hidup itu. Dan biarlah hidup kita menyenangkan hatinya. Ini yang harus kita lakoni dalam keseharian kita, saudara-saudaraku. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan. Pikirkanlah, lakukanlah. Supaya semua sungguh-sungguh menjadi berkah indah bagi kita. Karena pada waktu kita mengasihi, ingatlah satu bagian ini. Tidak akan pernah engkau kekurangan. Hanya karena mengasihi sesamamu. Justru ketika engkau mengasihi sesamamu, engkau akan berkelimpahan. Mari saya kasih contoh terakhir. Pada satu waktu saya parkir di satu tempat. Lalu sesudah selesai karena diajak kawan untuk makan. Habis makan siang, itu hujan gerimis sudah mau selesai. Biasa anak-anak kasih sewa payung bukan? Lalu ya, sebetulnya sih sudah saya tidak perlu karena sudah nyaris berhentilah begitu. Tapi karena anak tawarin ya oke, kan gitu ya. Cuma menyenangkan dia saja, merespek dia, usaha dia. Ya saya jalan pakai payung ini. Sampai di mobil saya kasih. Biasa itu kan 1.000, 2.000. Tapi saya memang sengaja kasih dia 5.000. Waktu saya kasih 5.000 dia senang. Entah mengapa mata saya terus menatap dia. Dia berlari-lari ke arah kawan-kawannya. Dan saya melihat terus dia menunjukkan uang ini melebarkan. Ya. Saya bisa menangkap cerita, ya aku dapat 5.000, kira-kira begitu ya. Maafkan saya, tanpa bermaksud sombong. Tentu saja 5.000, itu uang parkir yang lebih tidak cukup untuk satu hari, bukan? Ada di mobil saya. Saya berpikir, dan hanya sampai sadar, saya tertegun dan menangis. God, dia begitu happy dengan uang 5.000 yang kuberikan. Padahal buat aku, 5.000 ini bukan nilai yang terlalu berarti. Buat dia menjadi luar biasa. Akhirnya aku mendapatkan kebahagiaan, ketenangan karena nyaman dengan uang 5.000. Mengerti maksud saya? Murah yang saya beri, besar akibat yang saya dapat. Bahagia. Tuhan akan limpahkan engkau dengan kebahagiaan yang limpah. Jangan terjebak hanya dalam ukuran materi, tapi sukacita rohani yang tak terukur nilainya. Tuhan menolong kita. Dan jangan berutang apapun pada siapapun. Tapi salinglah mengasihi, berlomba dan melakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan, untuk perenungan firman yang mengingatkan supaya kami berpacu dalam kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tak berutang, tapi berbuat yang semestinya. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun bimbing dalam cinta kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, sumber berkat itu, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam program Dimensi Iman Kristiani. Selalu doakan dan terus dukung supaya kita bisa melayani bersama. Kasih tahu kawan-kawan kita untuk ambil bagian dan menikmati program ini. Tuhan memberkati. Shalom.